kawan-kawanku sebangsa dan setanah air, dimanapun kawan-kawan berada, di penjuru dunia maupun di luar negeri, luar pulau, luar planet, gak masalah, yang penting teman-teman nonton Gino Bono. Gimana Bang Gino tadi ngomong apa ya? Sebetulnya Bang Gino ingin melanjutkan bus simulator yang bus simulator 21 teman-teman ya. Tapi pastikan kalau teman-teman ingin Bang Gino berada di jalur YouTube, teman-teman tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, thank you banget dukungannya. Langsung aja kita ke TKB guys, check it out. Oke teman-teman, langsung aja ya kita agak di bus simulator 21 yang jalan namanya Mira, teman-teman jangan memandu Bang Gino untuk menjalankan bisnis bus. Oh itu dia, busnya sudah ada ya. Dan siapa yang menyupir itu teman-teman ya? Kita saksikan guys. Busnya betul-betul beautiful, teman-teman. Mas, permisi ya, aku pengen gantiin kamu. Aduh, belakangnya pengen. Ini dia si Mira guys, dia akan memandu kita untuk berjalan-jalan kan. Kita disuruh untuk menyetir ke rute 1 teman-teman. Oke, kita akan turuti nih apa kata si Mira ya. Kita akan melaksanakan quest yang kedua guys. GPS-nya kita ikutin guys, biar tidak kesasar-sasar ya. Kalau GPS-nya mati, waduh Bang Gino gak tahu nih gak aman. Oke guys, sudah selesai, langsung aja. Oh, pesan jelas biar. Aduh. Oh, no. Kebablas. Tadi itu agak terminal guys ya. Bus stop. Aduh. Oh, itu jangan turun guys. Aduh, sorry banget. Bapak-bapak, maaf ya. Nggak tahu. Aku pikir kosong lagi, nggak ada yang naik ya. Oke, guys. Let's go, guys. Jalan lagi yuk. Ke rute selanjutnya, teman-teman. Ya, gas station 493. Berapa tadi ya? Itu kalau kita pun bisa nggak ya? Oh, berhenti. Oke, teman-teman. Lampunya. Oh, swap. Aduh, untung aja nabrak mahal sini, guys. Nabrak bisa harga yang 300 dolar, 100 dolar gitu, guys. Bisa tekan nih gajinya. Oh, ada yang nyebrang, teman-teman. Oh, lampu merah. Berhenti semua, berhenti. Ya, kita nabrak saja. Kita terompos saja, guys. Mumpung nggak ada polisi. Nggak boleh ya. Ini cuma game aja. Oke teman-teman, aduh kocak banget nih. Oke guys, kita berhenti dulu guys. Ada bus stop. Tinggal banyak pelanggan yang menunggu. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, mak-mak, silakan ayo sini semua naik. Ada 1, 2, 3, 4. Sambil kita nyalain musiknya. Bisa gak nyalain musiknya guys? Kita coba guys. Waduh, musiknya gak bisa nyalain guys. Tapi yang request tiket kita akan coba. Print regular tiket, oke. Dia, sudah pakai uang pas dia ya. Oke, let's go yuk. Kita akan jalanin lagi, kita coba musiknya saya lagi teman-teman. Musiknya tidak, enggak bisa. Bisa enggak musiknya? Oh, ternyata musiknya keren. Moga-moga enggak copyright teman-teman ya. Kayaknya sih enggak copyright ya, kalau musiknya beginian ya. Oke, let's go guys. Kita belok kanan ya. Belok kanan, pelan-pelan teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, tonton video ini sampai habis yang dukung Bang Gino. Bang Gino juga butuh views dari video ini soalnya teman-teman. Thank you banget dukungannya. Kita akan berhenti dulu teman-teman. Kayaknya di depan tenggelam lampu merah. Kita harus berhati-hati, jangan sampai nabrak. Ini nabrak angkosnya mahal soalnya. Oke guys, lurus, yuk, lurus. Wih, berhenti. Aduh, mobil di depan sedan nih. Nggak mau maju guys. Waduh, oke. Lampu hijau, teman-teman, langsung aja ke angka. Lampu kuning guys. Jalan lurus aja, oke. Dan sepertinya cuaca sedang cerah ya. Tidak hujan guys. Di depan tanggal bus stop itu ngomong apaan ya?
Oh, Boostop guys. Ini nyala. Wang, wang, wang. Perfect timing, perfect stop position. Oke guys, silakan. Bapak, Ibu silakan naik. Oh, dia lupa bawa tiket teman-teman. Yang ini mah. Beli tiket, senior tiket. Senior tiket itu adalah tiket untuk orang tua teman-teman ya. Yang dia kasih uang ke kita itu 2,2 dolar ya tadi. Apa tadi? 8 dolar ya. Regular tiket guys, regular tiket. Satu trip tiket. Oke, kita klik, kita cetak. Kemudian 7,8. Oh, dia membayarnya 10 dolar ya. Jadi kita harus mengembalikan uangnya 8 dolar berapa gitu ya. 7,8 dolar guys ya. Baru tahu Bang Gino gimana nih. Oke guys, langsung aja kita akan gas guys ke bus stop berikutnya ya. Semakin menyenangkan teman-teman yang kita akan ikuti ya perjalanan dari sopet sama si Mira ini guys. Mira adalah pemanggil kita teman-teman ya. Dan waduh, belok kiri guys. Hati-hati, itu hanya bus stop. Kita harus berhenti dulu sejenak ya, gak memperhatikan situasinya. Waduh, oke. Ada yang turun, ada yang naik. Apakah ada yang naik? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang naik ya? Oh, naik guys. Ya ngapain kalau gak naik, dia nungguin di situ seharian. Ya kan? Oke guys, sudah selesai semua kayaknya, sudah naik semua ya. Kita tutup teman-teman ya. Dan jangan kira langsung aja kita gas. Becek teman-teman. Becek hujan ya. Habis hujan. Makanya basah tawa aja kalau sekarang di sini musim hujan ya. Oke guys, kita lurus aja. Rutenya agak belok ke kiri sedikit ya. Agak berjalan kaki, waspada teman-teman. Waspada. Dan jangan lupa teman-teman ya, tonton video ini sampai habis guys. Dukung Bang Gino ya, supaya mendapatkan views yang banyak. Thank you banget buat teman-teman yang mendukung. Dan kita akan berhenti di bus stop berikutnya guys. Passenger is listening. Ada penumpang yang mendengarkan musik terlalu keras guys. Jadi kita tegur ya. Coba aku akan turun sebentar lagi. Ini dia. Kita akan turun, kita akan cek. Hey, siapa dengerin musik terlalu keras? Gak ada guys, sudah turun semua. Tinggal satu itu doang bukan. Kalau gitu kita akan menaiki sopir. Kita akan menduduki kursi sopir lagi guys. Dan main quest. Oke, drive router 1. Let's go guys. Jadi kalau berhenti itu base-nya akan menjongkraknya sendirinya supaya tidak jalan ke kanan dan ke kiri guys. Let's go guys. Hati-hati guys. Belok kanan. Pas pajalan, banyak pejalan kaki. Pejalan kaki itu pedestrian katanya bahasa Inggrisnya ya. Jadi jangan sampai nabrak pedestrian, kita bisa kena penalti 20 ribu dolar. Bisa bangkrut kita ya. Makanya jalan di sini tuh kuncinya tidak boleh cepat-cepat. Yang lambat asal selamat guys. Nah itu dia. Kalau cepat-cepat guys, waduh tekor kita guys. Pelan-pelan. Iya, oke. Berhenti lagi di sini, guys. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau turun, silakan, silakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Dan kita sudah mencapai first payday, guys. Jadi pembayaran pertama, guys. Kita akan mendapatkan uang sebentar lagi ya. Dan bus stop unlocked. Payday breakdown, guys. Itu dia ya. Jadi yang hijau-hijau itu adalah pembayarannya, yang merah-merah itu kita tekornya guys. Pembayaran gitu kan, dikurangi tekor 10 ribu dolar guys, lumayan guys. Waduh, oke guys, sekarang si Mira sepertinya ingin turun guys. Ini dia Miranya ya. Dan turunnya hujan teman-teman, dan dia memakai payung guys. Di sebelah kiri, sebelah kanannya Bang Gino itu adalah sebuah geller, geller base guys. Jadi kita kayaknya harus turun dari sini ya. Coba kita turun guys. Kita turun, kita ikuti si Mira itu ya. Kayaknya kita disuruh beli base ini guys. Oke teman-teman. Itu aja panelnya ya. Kita akan coba klik di sini. Klik. Ini dia guys. Kita akan coba memilih salah satu. Dan uang kita sudah terkumpul 189 ribu teman-teman ya. Kita akan coba beli yang ini ya.
Harganya berapa nih? Yang ini harganya 150.000, guys. Oke, kita akan coba ya apakah sudah terbuka, karena dia kursinya lumayan banyak, guys. Harga sekitar 50-an ya. Sekarang kita akan coba untuk men-test drive. Wah, kalau di jalur bus atau jalur mobil kan bisa test drive. Bisa nyobain mobil tanpa harus bayar, guys. Tapi kalau gini harus dibayar. Oke, teman-teman. Dan sepertinya kita sudah memilih bus ini. Dan ini hari itu kita disuruh menyetir, teman-teman. Tapi kita harus setel-setel dulu ya. Oke, kita tutup, guys. Ah, mantap. Coba kita akan menuju ke sana ya. Ini ya, kalau kita di sini, kita langsung disuruh untuk membayar, guys, $100.000. Good choice. What a great bus this is. Good choice katanya, guys. Kalau begitu, kita akan melanjutkan perintah berikutnya, yaitu drive to a paint shop. Kita akan menyetir sampai ke toko cat ya. Kemungkinan mobil ini akan dicat ulang atau diapain, kita nggak tahu, guys. Kita akan menuju ke sana ya. Harga GPS-nya sudah disetel sama programnya. Oke, guys, kita akan menuju ke paint shop ya. Setelah kita menuju ke paint shop, ini base harus dipakai di dalam dan kita bisa mengcustomize mengotak-atik base ini yang baru saja kita beli yang harga $100.000 ya. Oke, belok kiri, guys. Jangan sampai GPS-nya mati. Bang Gino nggak ngerti sama sekali peta di luar negeri. Oke, teman-teman. Dukung terus yang ingin tonton video ini sampai selesai, guys. Mantap. Karena Bang Gino butuh views. Sebelah kiri, teman-teman. Kita akan belok sebelah kiri. Awas. Itu dia. Jangan sampai ketabrak. Waduh, ketabrak. Untung nabraknya di sini tidak kena penalti, teman-teman ya. Aman jadinya. Kita akan lurus terus. Kemudian belok kanan, setelah itu belok kiri, jangan sampai sudah. Oke, guys. Aduh, musiknya enggak ada nih kayaknya. Coba. Sebelah kanan. Oke, mantap. Awas. Berhenti. Ada lampu merah ya. Waduh, enggak ada musiknya, guys. Yang ada cuma sunscreen. Enggak ada tape-nya. Base-nya, aduh. Nanti kita beli tab nanti ya. Kita beli lagi ya nanti biar bisa dengerin musik. Oke, guys, kita akan coba untuk ke kanan. Ikuti aja GPS-nya. Bentar lagi kayaknya nih. Sebentar lagi nih kayaknya nih. Sedikit lagi, teman-teman. Cuaca cerah. Cerah benderang ya. Dan tidak ada. Kita belum melihat polisi, teman-teman ya. Kita belum melihat polisi. Dan sepertinya di ujung sana, guys. Di ujung sana, guys. Toko catnya ya, paint shop. Lalu kita akan parkir dan kita akan mengcustomize. Nah, customize your bus itu kemungkinan. Itu dia bapaknya. He's the spokesperson. I want you to meet somebody, guys. Kita dia Mira ini kepingin ketemu sama. Ditemukan kita yang sama pemilik toko cat ini, guys. Dan ini dia, guys, customize-nya. Mantap, teman-teman. Oke, teman-teman. Thank you banget atas perhatiannya. Saya Bang Gino pamit undur diri. Sampai ketemu di game-game spektakuler selanjutnya, guys. Dadah.